Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Rombongan motor gede atau moge ini terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur. Akibat tabrakan itu, pasangan suami istri yang berboncengan motor gede tewas di lokasi kejadian. Jalan Raya Pantura di Desa Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur, tiba-tiba dikerumuni oleh pengendara yang melintas usai terjadi kecelakaan yang melibatkan rombongan sepeda motor gede, satu motor warga, dan sebuah minibus. Akibat insiden tersebut, pasangan suami istri yang berboncengan menaiki moge tewas di lokasi kejadian. Sementara dua pemotor lainnya alami luka-luka. Saat itu rombongan motor gede dari arah Banyuwangi sedang konvoi perjalanan pulang ke arah Surabaya. Namun tiba-tiba ada sepeda motor lain yang hendak menyeberang. Rombongan moge yang sedang melaju langsung rem mendadak dan terjadi tabrakan beruntun. Nahasnya moge yang ditumpangi kedua korban jatuh ke jalur berlawanan dan tertabrak minibus yang sedang melintas. Saat itu rombongan sedang melintas dengan kecepatan yang cukup lumayan. Kemudian tiba-tiba ada salah satu kendaraan yang sampai saat ini belum diketahui itu akan menyeberang. Sehingga moge ini salah satunya kelabakan, kemudian sempat bersenggolan dan jatuh, kemudian terlempar ke seberang jalan. Sehingga bertabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan. Satlantas Polres Probolinggo Kota masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara jenazah pasangan suami istri yang dua-duanya berprofesi sebagai dokter itu dijadwalkan dimakamkan hari ini di Kota Surabaya. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.